Oke, Jik buat lagi layangan kupu-kupu ya. Wow. Ini lumayan mini daripada yang pertama ya. Ini bakalan proses pementangnya. Jik masih nerbangin layangan nih karena ini masih pagi. Oh, bukan nerbangin ini layangannya diinapin nih, masih di atas ya. Proses sudah pemasangan kepalanya ya. Ini kepalanya tidak bunter. Melainkan ini tampak seperti ini. Jik buat lagi layangan kupu-kupu ya. Wow. Ini lumayan mini daripada yang pertama ya. Ini bakalan proses pementangnya. Jik masih nerbangin layangan nih karena ini masih pagi. Oh, bukan nerbangin ini, layangannya diinapin nih, masih di atas ya, padahal segini dikasih tuh. Jik ada di atas. Sekarang nih saya ditugaskan untuk mentang dulu nih ya. Bakalan pentang dulu nih. Buat layangan ikut-ikut ya. Ngelah ikut-ikut malu nih lo. Buat layangan ikut-ikut. Buat layangan milu-milu. Wih, gagah nih segini besarnya sekarang nih layangannya. Wih. Hilang yang kecil, tumbuh yang lebih besar dikit. Jik, swastiastu, selamat pagi nih ya. Woi, ini belum mesugi langsung buat layangan nih. Layangan kita rebonkan nih kupu-kupunya, Jik ya. Rebonkan kupu-kupunya segera. Kita rebonkan kupu-kupunya segera. Ini layangnya lebih upsize daripada yang pertama, Jik nge. Ini lebih upsize, kita buat yang lebih montox supaya layangnya bisa ngejet. Wah, ini kita ini aja masih ngikat ini ya. Ini kita bakalan spill dikit-dikit saja karena ini bakalan jadi layangan yang super ngejet. Ya, masih diproses pengikatan sayap kanan dan kirinya. Sayap kanan sudah diikat. Ikatan legend ya. Ikatan legend iki aja ya. Isi ulat-ulatnya. Kalau dulu enggak ada yang gini. Apa namanya? Kalau sekarang jarang menggunakan ikat-ikat seperti ini. Aji ini tidak lupa menggunakan tidak lupa. Masih tetap menggunakan ikat-ikatan seperti ini. Wah, ini dulu namanya ikat-ikatan ulat ya. Itu ikatan ulat nih, wi. Dulu orang buat layangan bebean tuh yang besar-besar pasti gini juga ikat-ikatannya karena nggak knockdown ya, supaya dia lebih kuat. Tuh, isiin ikatan ulat seperti ini dia. Masuk-masukin biar tidak kehilangan zaman ya. Iya. Zaman yang dulu jangan ditinggalkan. Supaya masih gini ya, masih dijaga. Oh, Aji ya, masih menjaga ikat-ikatan model lawas nih. Ih, ikat-ikatan super, lawas super tekak. Dan ini dia ikat-ikatannya Aji. Wih, sangat kuat sekali ya. Tanpa lem ini udah sitang banget. Dan sekarang bakalan dipentangkan sama Aji. Cari benangnya.
Ya, pas. Ini dia sudah dibentang sama Haji. Bentuknya seperti ini, Wi. Sangat tajam sekali ini ya. Nanti kita bikin layangan kupu-kupu yang super mokoh. Ini kita buat layangan super mokoh karya dari Tuaji ini ya. Kakak udah pas, Haji? Kurang lilim ya. Ini lilimnya. Oke, segera. Oke, kita saksikan super meteornya hari Kamis, jadi kayaknya ya karena udah dilem juga ya. Niko kan di betiannya dulu. Karena masih banyak ada antreannya. Hari Kamis sudah jadi, tinggal disampul saja dan sudah dibayar lunas. Nah, ini dia sudah jadi. Sudah dibentangkan, teman-teman. Ini sudah dibentangkan boh atas dan boh bawahnya. Dan lagi satu kurang dipasangin boh bawahnya juga. Ini bakalan menuju angkasa. Woi, mana pesawat? Mana pesawat? Woi, pemain sepak bola nih tuh. Nah, ini masih ngikat boh ketiga. Woi, banyak sih boh aja ya. Tiga. Tujuannya supaya apa, Ji? Supaya menyujur langit. Supaya menjujur langit ya, semoga layarnya juga bisa sekali nyor. Bisa sekali nyor itu alias langsung mengudara. Proses sudah pemasangan kepalanya ya. Ini kepalanya tidak bundar, melainkan ini tampak seperti ini. Oh, ini udah jadi, tinggal disampul saja, Wi. Saya juga punya layangan kupu-kupu, size-nya lebih kecil dari ini, lagi jauh ya. Oh, ini bentuknya kupu-kupu super nih, Wi. Ini lihat sini, foto. Sama Kak Kiang, pegang layangan. Tuh, lah kok di sini. Tes. Ukuran Haji, Haji aja tingginya 195. Tingginya 195 dan ini tinggi layangnya kisaran 2 meter lebih nih ya. Panjang bohnya ini lumayan besar. Nah, ini dia layangnya sudah jadi, Wi. Wih, grass dia. Baru aja buat nih, udah langsung jadi nih. Wah, kita tunggu dan saksikan nih pada saat proses penyampulannya dan proses pengudaranya. Wih, ini dia teman-teman, sangat keren sekali. Tahap finishing rangkanya sudah jadi langsung nih ya. Ini bagian kakinya dan ini cadiknya sudah dipasang sama Ji. Tinggal disampul nanti bersama pasukan kita. Kita bakalan sampul di Banjar ya, karena di rumah nih ndak cukup kayaknya nyampul layangan. Ada nggak di sana? Bisa kayaknya masih di sana ya, nanti karena Ji keluar. Mungkin saya bakalan sampul di sana menggunakan
plastik yang agak tebal ya, lumayan tebal lah, plastik yang tebal gitu aja dah. Oke, okay. Ini awet nih, kita semprot. Biar awet. Warna bambu cerah. Bagaimana Ji? Kapan kira-kira mau disampulnya Ji? Kita bakalan bikin video penyampulan dan penerbangannya.